guys, sebagai bersama saya channel Avery. Iya, untuk menemukan saja di video kali ini kita akan lanjutkan game Vincent Protector of Earth. Oke, jadi di mana kita kemarin ya? Gitulah, masih lawan kroco-kroco lah ya teman-teman. Masih ya gitulah, ya melawan kroco-kroco. Lah elah, masih di wilayah ini juga, ya kan? Oke. Sepertinya penyelidikan Ben makin lama makin dalam ya. Langsung ketemu. Kita anggap aja dia ini profesornya ya. Profesor dari bos besar ya teman-teman. Oke. So is your breath, but that's the least of your problems. Ben ini tanpa gimana ya? Biasanya orang tuh kalau ketemu sama bos besar tuh takut atau apa? Dia ini jawab apa? Idu. Boleh dilawannya tuh gitu. Oke. Apakah kita langsung lawan? Ternyata begitu. Sepertinya agak lama kali ini ya. Apa itu? Kayaknya kita harus ngambil kunci ini kayaknya. Oke. Biasalah kan serigala nih kan. Oke. Yaelah. Satu. Nice. Lagi. Buka lagi. Kita harus cepat ini. Gunanya buat apa? Bentar. Tapi kalau gini sih, ada yang cepat kayaknya. Nanti kita lebih butuhnya coba. Tapi nggak nyampe ada yang cepat kan dulu bagi ini. Apa tunggu nih? Apakah kalau kita bentar sini. Nah, ini tetap nggak bunuh. Oke. Terus. Ternyata dari tadi kita nggak ada gunanya ternyata. Jadi kalau dia udah masuk ke alien ini, kita pukul-pukul aja deh sampai dia keluar. Itu dia. Oke. Pokoknya kita pukul-pukul aja, kalau dia udah merasa KO itu baru kita buka pakai kuncinya ya kan. Kan gitu cara mengarahkannya cuy. Bisa dibilang kekuatan profesor ini identik dengan gimana ya, aro-aro gitu lah namanya ya, gitu lah. Bisa dibilang dia ini alien, bukan alien, makanya alien mumi lah gitu. Mati kita nih, bisa-bisa alien mumi lah gitu ya, atau enggak alien arwah lah gitu ya. Bisa gitu masuk-masuk dulu, kita hancarkan dulu. Wow. Langsung gigit lagi tumbuh. Nice. Langsung nyawa kita cepat habis ya. Kita pun harus ngalahin kroco ini satu-satu ya, soalnya satu kroco masuk muncul apa ya, pokoknya kalau kroconya ada dua terus kroconya mati satu nih, pakainya itu ganti lagi dia ya, ganti tubuh lagi tuh. Langsung salah coy, pinggir ini coy. Oke. Kau kena warna, kau bingung kan kau. Ke bawah dia. Main. Ay.
ke kastil-kastil gitu ya kan. Please don't please don't write decision. Udah ngerti. Jadi dia menjadi oke. Jadi kita harus ngapain di sini ya? Gak bisa ditinggi juga. Apakah pakai ayam toto? Oke, bener kan pakai alien rotot kan? Karena dia nih hantu soalnya temen-temen. Jadi kita cari cahaya dulu. Nah, itu dia. Buat nyerang dia nih kita harus pantulkan cahaya dari tameng itu. Ah, atur posisi. Oke. Kita gerakkan dia di sini supaya bisa ya. Bisa dibilang kita ini bermain dengan mana bisa? Main dengan cahaya lagi tuh. Bentar, kita atur posisi dulu. Cahayanya ke sini. Enggak bisa dihancurkan sih. Bisa coba. Padahal dekat lagi kena lo dia tuh. Jadi kita mundur aja ini. Sekaja. Kan. Oke, kita mundur. Nice. Itu dia. Terus ini. Bentar. Ganti posisi balik. Salah kayaknya ini. Coba kita pakai yang ini. Bingung kali ini pokoknya. Kalau pakai ini tuh gak cocok sih. Bisa, warna iso. Pakai yang ini. Bentar. Bisa gak ya ini dikenain? Geser. Bisa juga. Patungnya ini yang marah ke sini. Bisa dibilang agak susah dulu. Langsung itu lah bawa satu bola matanya teman-teman, langsung oh bola langsung hilang gitu. Oke, buat nyawa dia pun agak susah pas dia keluar sih. Jadi Ben sabar. Oke, pas dia muncul, nah aduh pakai bunsin dia tuh. Kau udah pokoknya kali ini bos kita nih membingungkan, membagongkan, pokoknya paling susah kali ini.
Aduh, penuh misteri lawan aku. Kena. Muncul lagi. Sini kau. Sini. Aduh. Ya elalin rototnya aja sampai kewalahan ya memangnya. Ini dia. Percuma. Kita dikasih tahu juga sama game ya kan punya. Mana? Ini. Ngeribet dah. Aduh, gila. Nah. Kalau pakai aren bola agak susah tuh, serius. Kalau pakai aren bola lawannya agak susah. Jadi kita harus fokus satu serangan ya pakai aren bola tuh. Oke, tuben. Nah. Segitiga. Oke. Kotak. Bulat. Ini. Padahal dikit lagi salah gerakan cocok. Bentar. Oke, paksa alien bola. Kita tes pakai alien bola. Biar pun agak sulit nyerang. Nah, oke. Karena tinggal dikit juga nyawanya kan. Tiga. Kotak. Bulat. Fokus segitiga. Kotak. Datang grandpa. Ngeri. Penyelamat cuy, gila grandpa ya, langsung datang seperti hero ya kan. Taat nembak cahaya. Ngeri. Oke. Mas Alien baru lagi nih. Weird. The Omnitrix is finally at full power, but I can't access my other forms. It's like that last crystal had all its DNA stripped out. Scans are picking up vast traces of your alien DNA directly to the south. Let's go. If anyone's gonna use my DNA to wreak havoc, it's gonna be me. Ya tadi itu asistennya alien boss lah ya kan, gitulah. Alien boss besar lah kan, udah kita kalahkan ya. Tinggal boss besarnya aja ini. Gila. Pokoknya bikin pusing, bikin bingung lawan kali ini ya kan. Dan perjalanan kita pun makin lama makin dekat ya teman-teman dengan bos besar ya kan. Tukang bos besar lagi tuh. Oke, terima kasih yang sudah nonton video saya. Kalau yang suka, silahkan kalian kasih dulu video saya. Salam dan visioning video. Stay enjoy and keep the spirit. See you and bye.